Assalamualaikum, Mam. Waalaikumsalam. Ni Zuriati binti Rasul. Dia kata, solat witir bolehkah kita lakukan selain dari bulan Ramadan? Oh, okey. Soalan ni, selalu orang ingat bulan Ramadan saja dia buat semayang sunat lepas daripada syak. Ada semayang sunat solatul lail, solat malam itu Nabi lakukan sepanjang tahun. Cuma dalam bulan Ramadan Nabi tunjukkan secara berjemaah. Jadi nampak syiar itulah. Sebab tu kita pun nama solat sunat Tarawih. Tarawih salah satunya sebab ada unsur-unsur kerehatan dalam solat-solat malam Nabi yang Aisyah suka. Jadi kalau cerita tentang witir, witir ni macam mana pula? Witir ini satu solat sunat yang Nabi galakkan, bahkan mazhab Hanafi dia kata wajib untuk buat setiap malam. Sebab mazhab Hanafi dia ada beza wajib dengan fardu, dia ada kaedah dia. Tapi mazhab Syafi'i kata sunat muakkad. Digalakkan. Bahkan kalau boleh tu jangan tinggal. Sama ada lepas isyak. Lepas isyak kita tak nak tidur, kita nak buat tu pun boleh. Ataupun kita tidur dulu, kita bangun-bangun awal, kita buat witir. Janji jangan lepas subuh, Mam. Jangan lepas subuh lah. Dia nanti lepas isyak sampai, dia kena buat isyak dulu. Sampai isyak sampai sebelum subuh. Jadi itu dinamakan solat sunat witir dengan bilangan ganjil. Paling minima, walaupun ada ulama' memakruhkan, tapi ada ulama' yang membenarkan, paling minima satu rukun. Yang tu kira last lah, sampai tak boleh buat. Paling yang afdolnya tiga lah sekurang-kurangnya. Satu, tiga, dua salam. Tiga, dua salam boleh. Satu salam pun boleh. Biasa kita masyhur dengan dua salam. Jadi kalau kita nak buat, buatlah setiap malam. Jangan tunggu pada bulan Ramadan saja. Boleh lah, Mam, kan? Boleh. Terima kasih banyak.